Halo kawan-kawan, kali ini kita sedang berada di Desa Merapi. Di sini ada acara ngangguk ikan bersama atau nangkap ikan bersama-sama. Ini adalah tradisi dari masyarakat Kabupaten Lahat yang kali ini dihadiri oleh Bupati Lahat. Saat ini kita melihat bagaimana keseruan masyarakat Kabupaten Lahat dalam menangkap ikan atau nangkuk bersama. Saksikan terus video ini dari awal sampai akhir ya. Yuk. Ya, seluruh keluarga besar yang nangguk saya hormati. Di sini banyak masyarakat yang dari luar Kecamatan Merapi datang ke sini untuk menangkap atau nangguk ikan bersama, menangkap ikan bersama, melestarikan tradisi agar kelak generasi selanjutnya tetap mengetahui dan menjaga sejarah ini ataupun tradisi ini. Kita lihat kegiatannya apa saja. Ini kegiatan dari nangkup bersama atau menangkap ikan bersama-sama. Bisa kita lihat banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk menjaga tradisi ini. Banyak dari masyarakat di luar Kabupaten Lahat ataupun yang dari kecamatan lain datang ke sini yang bertujuan untuk menghadiri dan meramaikan tradisi turun-temurun dari masyarakat Kabupaten Lahat. Ini kegiatan acara hari ini sangat ramai. Kebersamaan harus tetap selalu dijaga dan semoga tradisi ini terus dipertahankan oleh masyarakat ataupun generasi selanjutnya. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita bersama salah satu masyarakat Kabupaten Lahat. Kita akan menanyakan apa saja harapan untuk kedepannya. Untuk kedepannya kan kita ini kan tambah lagi bibit istilahnya. Kan. Ya. Diganti bibit ini ikan apa ini ya? Biar jadi nila. Ikan nila. Diharapkan kepada pajak pemerintah kan. Terutama ini kan untuk ini kan untuk dijadikan wisata atau kan ini harus dijaga. Itu aja. Terima kasih Pak ya. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan bertanya lagi bersama masyarakat di Kabupaten Lahat mengenai acara ini. Apa sih harapan untuk kedepannya setelah acara ini? Acara kedepannya kami ini diminta ditambah lagi kan. Jadi dikembangkan lagi ya. Terima kasih. Kita akan menanyakan tentang acara ini kepada masyarakat di Kabupaten Lahat. Pak, boleh dikasih saran atau komentar dari Bapak. Apa sih harapan Bapak untuk kedepannya? Ya kalau di seperti ini kan ikannya kan kurang kan. Kalau rencananya kalau lebih bagusnya ya pemerintah atau perangkat desa setempat lepas ini yang banyak ikannya. Ya atau dibikin tempat pariwisata gitu kan. Itu aja. Terima kasih Pak.
acara nangkuk bersama di Kabupaten Lahat. Kita harapkan tradisi ini tetap terjaga, dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih.